Bismillah. Oh, banyak juga. Alhamdulillah. Dapat lele satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih kita mau angkat bubu ikan betok. Air cukup kuat turunnya. Pasti ada yang kering bubu kita, teman-teman. Tuh. Kita tadi bawa umpan di dalam karung. Tapi kayaknya tidak kita kasih umpan hari ini. Airnya surut. Nih, kita masuk di dalam ini tempatnya, teman-teman. Ada 10 bubu kemarin kita pasang. Tuh. Sudah mulai susah kita masukkan perahunya. Tuh ada satu bubu tuh. Oh, kalau dilihat dari sini ada getarannya nih. Banyak isinya. Bismillah. Nih. Kita dekatkan lagi. Tuh. Nih. Bubu pertama. Bismillah, kita buka dulu. Aneh bukannya nyangkut. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Banyaknya, bro. Mantapnya. Bubu pertama. Banyaknya. Alhamdulillah. Kacau nih. Mau dikasih umpan atau tidak nih, teman-teman. Soalnya air masih surut. Padahal hasilnya tuh bagus. Alhamdulillah, bubuk pertama banyak isinya. Tuh. Langsung kita keluarkan, teman-teman. Banyak yang besar juga tuh. Bisa dilihat tuh. Tuh. 30 ekor lebih tuh. Tuh ada yang masuk ke belakang. Masih bubu pertama. Oke, lanjut. Pasang, kita kasih umpan saja, teman-teman. Tetap kita kasih umpan tadi tuh. Tuh, umpan tadi. Oke, lanjut. Mudah-mudahan kita masih bisa masuk. Nyangkut nih. Ini bubu kedua nih. Basah juga, teman-teman. Tuh ada getarannya juga. Ada getaran tuh. Tuh, teman-teman lihat tuh. Mudah-mudahan banyak isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Banyak juga. Alhamdulillah. Tuh. Sama-sama kayak yang tadi, teman-teman. Banyaknya. Yang kemarin kita jual semuanya hampir 7 kilo, tapi yang kecil tidak kita jual, kita lepas.
Harganya di sini yang besar cuma 13.000, teman-teman. Kalau yang kecil 2.000. 2.000 setengah atau 2.000. Tapi lumayan lah. Tuh. Kalau umpan untuk beli padi cukup lah. Balik modal masih. Tuh. Tuh. Sayang kayaknya mau kalau tidak dikasih umpan. Mudah-mudahan air naik lagi. Mantap. Kita keluarkan. Mantap ya. Alhamdulillah rezeki. Tuh. Baru 2 bubu ini. Tuh. Panen. Mantap. Oh, banyak yang besar juga, teman-teman. Nih. Ini seperti yang saya bilang tadi, yang besar harganya 13.000, yang kecil 2.000 setengah atau 2.000. Tapi untuk di pengepul, tapi kalau sama orang-orang yang beli di kampung, orang-orang biasa, kita bisa nego harga lah. Biasanya 24, 25 yang besar. Tuh. Karena orang biasanya kalau yang di kampung pilih-pilih, yang besar saja mereka ambil. Yang kecil ya disisakan. Oke, lanjut. Tuh, hasil 2 bubu. Keren, bro. Tetap lanjut. Tuh, seberang sana tuh. Kita ke seberang sana. Ini tadi sudah kita kasih umpan. Tuh. Oh, dari jauh ada buih-buihnya, teman-teman. Bismillah. Tuh. Basah juga. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lumayan. Oh, lumayan. Tuh. Agak sedikit daripada tadi, teman-teman. Ya, sekitar 15 ekor lah. Tuh. Cuman agak kecil. Ada sekitar 4 ekor tuh yang besar. Masih ada isinya. Oke. Kita tuh masukkan. Mantap. Tuh, 3 bubu nih. Hasil 3 bubu. Baru 3 bubu. Oh. Mantap, umpan biasa, umpan padi. Tuh. Teman-teman bisa gunakan kalau ada bubu ikan lele, sama saja, teman-teman, bisa dipakai untuk menangkap ikan betok. Oke, lanjut. Lokasinya agak susah di sini sudah. Nih, bubu kita satu nih. Ada pergerakan, sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mati atau apa itu? Oh, alhamdulillah. Tuh, kayak sudah kena ikat, teman-teman. Gak ada pergerakan ikan betoknya. Mungkin ada orang lewat di sini. Tuh, lemas. Tuh, lumayan isinya tuh. Oh, besar-besar nih, besar daripada yang tadi nih.
bambu ketiga tadi. Ya sekitar 15-an ekor juga nih. Tuh. Alhamdulillah. Kita masukkan. Tuh hasil yang tadi tuh. 3 bubu tambah ini lagi. Tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap tuh. Ini masih diseleksi juga nanti teman-teman. Kita bedakan yang kecil sama yang besar. Jadi kalau dijual nanti langsung saja tanpa dipilih-pilih lagi sama si tengkulak. Tapi ya mudah-mudahan ada orang kampung yang ambil. Oke, lanjut kita pasang lagi. Kita coba seret perahu kita tadi. Kayaknya cuma sampai di sini perahu kita. Harus bawa ember, ada 6 bumbu lagi. Di dalam kita atau sudah kita ganti kemarin dengan bumbu ikan lele tuh. Itu bumbu ikan lele. Oh, ada buahnya tuh. Mudah-mudahan banyak sih. Bumbu ke 5. Mudah-mudahan banyak juga isinya. Nih bagusnya 2 tiang teman-teman. Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak juga isinya. Mantap. Tuh, besar-besar. Ini bubu ikan lele nih, teman-teman. Tapi versi ikan lele yang agak panjang untuk daerah air yang cukup tinggi. Alhamdulillah. Kita masukkan ke ember. Tuh. Banyak isinya. Bismillah. Wah, besar-besar. Tuh. Susah keluar. Mantap. Oh, satu lagi. Keluar. Kurang besar loh, Bang. Nih. Cukup besar, teman-teman. Kan bentuknya babon. Tuh. Oh, alhamdulillah. Tuh. Nih. Abon. Mantap. Pasang. Tuh, masih ada di dalam sana. Ada 5 bubu. Oh. Oh, ada juga kayak aneh. Mudah-mudahan banyak juga isinya. Bismillah. Tuh, alhamdulillah. Tuh, ada lele juga. Alhamdulillah. Mantap. Tuh. Nih. Kayak gini biasanya kalau bubu yang baru diangkat. Ikannya akan berontak,
kalau sudah pernah diangkat kayak di video orang-orang itu, saya tidak mau sebutkan. Biasanya kalau diangkat ikannya diam saja, kecuali ada teman lain yang duluan angkat sebelum kita. Tuh lah, ada lele teman-teman. Oke, masukkan. Tuh, dapat lele satu. Satu lagi. Alhamdulillah. Tuh. Dapat lagi babon. Oke, lanjut lagi kita. Tuh. Dalam sana. Asli 6 bubu, bagus semua isinya, teman-teman. 6. Ya, 6 bubu. Lanjut. Bubu ketujuh. Wah, agak kurang kayaknya ini. Taruh dulu di sini. Agak surut airnya. Bismillah. Oh, lumayan lah. Tuh. 7 ekor, 8 ekor sama ikan bakang atau biawan. Tidak terlalu tinggi airnya, teman-teman. Ya, langsung kita ambil. Bismillah. Alhamdulillah. Tuh. Hasil 3 bubu nih. Tadi yang lainnya di dalam perahu. Pasang. Lanjut lagi kita, 3 bubu lagi. Tuh, airnya surut. Bubu selanjutnya taruh di sini dulu. Oh, ada gabus loncat. Ada gabus loncat, teman-teman. Tapi masih kocolan kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuh. Alhamdulillah. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8. 8 ekor sama gabus kocolan. Tuh. Kita masukkan ke ember. Tuh. Besar ikan betuknya. Tuh, alhamdulillah. Ada nih. Nih. Gabus. Lanjut kita pasang saja, berharap ada hujan tuh. Mendung juga kayaknya. Lanjut. 2 bubu lagi. Nih. Kita taruh dulu di sini. Tuh. Bubu ke 9. Bismillah. Alhamdulillah. Banyak isinya nih. Tuh. Alhamdulillah. Tuh. Rezeki hari ini, teman-teman. Tuh. Mantap. Langsung kita masukkan saja. Tuh. Untuk mempersingkat durasi. Mantap.
lah. Banyak bro. Lanjut kita pasang. Kita kasih umpan. Lanjut kubu terakhir. Nih kubu terakhir. Waduh, sepi teman-teman. Oh, ada tuh. Bismillah. Bubu terakhir cuma satu ekor ikan betuknya. Terlalu surut airnya di sini nih. Nih. Tuh, kita biarkan saja lah. Biarkan jadi pikat. Tetap kita kasih umpan. Mungkin agak kurang umpannya kemarin. Oh. Alhamdulillah. Mantap. Tuh. Kita lanjut ke luar. Kita menuju perahu. Bubu kita tadi. Prediksi kita tadi ada yang kering, ternyata salah teman-teman. Ya, mudah-mudahan ada hujan malam ini dan air kembali naik. Nih hasil perahu tadi. Tinggal sampai naik ke sini dia. Oh, ada yang masuk ke dalam sana. Oh. Masuk sini satu ekor ini tadi nih. Alhamdulillah, ini kita masukkan. Alhamdulillah, dari 10 ribu. Mantap. Kita kasih air dulu biar ikan betuknya tidak kemana-mana. Dapat lele juga tuh. Kabur. Keluar dulu, ini gabus tadi. Kita keluar, kita sudah keluar. Hasil hari ini, hasil 10 bubu tuh, ada ikan lelenya satu, tadi ikan gabusnya loncat keluar. Nih, alhamdulillah. Oh, besar-besar bro. Oh, mantap. Oh, itu besar tuh.
Mantap tuh. Oke, lanjut sampai di sini dulu teman-teman. Ini hasil kita hari ini. Mudah-mudahan bubuk kita tidak kering. Ini ada mendung juga, mudah-mudahan turun hujan. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.